Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang diberi ilmu. Ya. Sering mengikuti pengajian tabligh akbar. Membaca Al-Qur'an tentang keutamaan berinfak, tapi tidak ada yang bisa dia infakkan. Apalagi yang masih kos-kosan. Ya, apalagi mahasiswa yang hidupnya pas-pasan. Ya, sampai ada katanya anak kos uangnya tinggal 500. Mau beli nasi kuning tidak cukup. Mau beli Indomie 1.500. Akhirnya apa Nabi King? Beli Promah. Ya. Obat sakit mah karena nanti terlambat makan. Miskin. Ya. Tapi semangat ada. Dan ada niat. Ya. Dia kemudian berkata, andaikan saya punya harta seperti fulan, yang pertama yang dimaksud, saya juga akan berinfak seperti dia. Ya. Dia iri melihat orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah sifat iri yang terpuji.